Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu, tidak halal apa damu mri'in muslimin, tidak halal darahnya seseorang yang mengaku Islam illa, kecuali bi'ihda salasin, dengan salah satu tiga alasan, salah satu tiga perkara berikut ini. Apa? As-sayyibu zani, ini danda, apa ini? Duda atau janda. Sayyib, sayyib itu maknanya orang tua. Orang tua yang telah berpisah dari pasangannya. Maksudnya itu janda atau duda azani yang berzina. Wa nafsu bin nafsi, dan jiwa dengan jiwa. Wa tariku lidini, dan orang yang meninggalkan agamanya, yaitu murtad ya. Ai al-mufariqu lil jama'ati, yaitu orang yang memisahkan diri dari sekelompok orang Islam, maksudnya orang munafik. Rawahu Bukhari wa Muslim. Telah meriwayatkan hadis ini Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini hadis pun pesannya jangan dipahami secara letter lepak. Maksudnya wa tariqu lidinihi, orang yang meninggalkan agamanya langsung ini berarti halal, di darahnya boleh dibunuh. Enggak, Pak. Kita hidup di negara yang punya hukum ya. Jadi ya, kalau memang misalkan ini tuh konteks hadisnya perlu dipahami dulu kapan. Jadi saat itu ada perang, Pak. Ya, umat Islam, terus banyak para penghasut sehingga sampai meninggalkan rombongan perang dan bahkan murtad. Nah, di sini yang Rasulullah itu berpesan, yang meninggalkan dari kelompok ya, umat Islam, dan dia murtad ya, meninggalkan agamanya, ya berarti boleh dibunuh ya. Seperti itu. Terus yang wa nafsu bin nafsin, ini kalau orang membunuh dia dengan sengaja, nah itu memang benar. Jadi adilnya itu dihukum qisas, ya Pak ya. Tapi ada loh, Pak, yang orang membunuh itu punya alasan. Apa contohnya, Pak? Contohnya ya petugas hukuman mati gitu. Dia kan punya alasan gitu. Apa dia harus dibunuh? Yang enggak kan gitu. Jadi ketika hakim memutuskan bahwa orang yang bersalah itu dijatuhi hukuman mati, ya pasti ada pelaksana hukuman mati kan, dia yang membunuh gitu kan. Nah, itu pengecualian. Ini maksudnya itu adalah wa nafsu bin nafsi ini ya, kalau memang nyata-nyata sengaja itu sengaja membunuh, maka dalam hukum waris itu yang membunuh itu tidak mendapatkan hak waris. Nah, jadi begini, maksud hadis ini itu adalah jangan sampai ya, misalnya, jangan sampai kita melakukan dosa besar di antara tiga ini. Yang paling besar itu adalah musyrik, yaitu murtad atau meninggalkan agama Islam. Seperti itu. Seperti di nanti di hadis terakhir itu, Pak. Hadis terakhir itu bunyinya, seandainya ada orang yang datang kepada gue, ini hadis qudsi, nanti di hadis nomor 42. Kemarin soalnya baru khatam pada Ibnu Sina, di Masjid Ibnu Sina baru khatam kitab ini. Jadi seandainya ada kata Allah dalam hadis qudsi ini, seandainya ada orang yang datang dengan penuh dosa sepenuh bumi, tapi dia masih memohon ampun kepadaku, kepada Allah, aku akan memberi ampunan sepenuh bumi juga. Nah, itu. Asalkan jangan musyrik, selagi dia tidak musyrik.
Jadi ini tuh tiga yang berikut dalam hadis nomor 14 ini yang disebutkan oleh Rasulullah itu adalah tiga dosa besar, yaitu dosa zina, dosa membunuh orang yang tak bersalah, dan dosa musyrik.